Yo, what's up guys? Welcome back to my channel, Egy Forze. Oke guys, kali ini kita ada di game Judgment lagi. Jadi waktu itu kita udah dapat salah satu berkas yang diberikan oleh Ayabe. Dan itu merupakan salah satu petunjuk ya tentang si serial killer The Mole ya. Yang waktu itu congkel matanya Kume. Jadi kita sekarang masih menginvestigasi kasus ini, oke? Yaudah, kita langsung examine aja yang tadi kita dapat dari si Ayabe ya. Oke, cek the intel. Kira-kira apa nih? Aduh, bentar. Jadi isinya berhubungan dengan tiga korban ya. Ya, jadi kalau kalian tahu waktu itu korbannya ada tiga, gak cuma Kume doang. Dan Kume itu merupakan korban ketiga, satu duanya ada lagi. やってるね、タボ。綾部の捜査資料を見てるんだろ。ああ。そっちは、カジノの続きはどうだった ?100 万の価値。え?ちょっとまだ行けそうだったんだけどな。霧のいいとこでやめといた。じゃあ、カイトさん、今月給料いらないんじゃ。それとこれとは別だろう。そっちは、モグラを見つけられそうか。いや、警察も結局無実の頭を逮捕したぐらいだからな。ハモラ、他にもやらって容疑者もいない。てことが、この資料でよくわかった。その程度の情報か。道理で綾部がタダでくれたわけだな。ただ、モグラの2件目の事件。被害者の国村って男の足取りが事件の直前まで調べられてた。He's the mole second victim. I got out just like Kume. Oke, ini adalah korban kedua ya. Jadi si Kume itu adalah korban ketiga. Soitsu ga Kunimura ka? Ah. Korosareru 2 jikan mae ni Tenkaichi Dori no Konban Wife tte mise o deteru. Hitozuma Keihei desu. Aite shita onna no ko wa Kanae-chan da. Jaa shinu mae ni ii omoi shite ta ka. Chotto dake sukuwareru na. これからカナエちゃんに話を聞きに行ってくるよ。国村がどんな様子だったか、何かモグラにつながる情報が出てくるかもしれない。いやいや、風俗なら俺の出番だろう。お前に人妻の相手はまだ早いって。何しに行く気だよ。terlalu muda。 話聞くだけなんだ。 berarti masih bocah gua gitu。 本当にお前が行くのか。こんばんワイフ、真冬ちゃんに言うぞ。別にいいよ、好きに言ってくれて。 Oke, ada tambahan penjelasan dari ini kita, yaitu kita akan membahas kali ini di episode chapter 2 ini kita akan membahas tentang Yasuo Kunimura ya, si korban kedua. Petunjuknya ada dua foto ya. Oke, sekarang kita gather intel at Konban Wife. Kita ke Konban Wife. Ayo. Konban Wife. Bentar. Gua arahin ke ah ini dia. Yuk kita langsung aja ke sana ya. Tetap fokus pada story awal. Story utama dulu kita utamakan. Side quest belakangan aja bisa gua kerjain sendiri. Ini tempatnya. Konban Wife. The last place Kunimura was seen alive. Jadi di sini Kunimura terakhir dilihat ya, masih hidup. Gather intel at Konban Wife. Oke. いらっしゃいませ. ご指名ありますか? ん? Ah. ああ。 ご指名ね。 Request cewek. お時間すぐに入れるのは、ユーナちゃんにマリンちゃん、それとカナエちゃん。写真はこちらね。ご指名がある場合は1000円頂戴します。Tempat apaan nih? ご指名しないってこともあるわ。なるほど。お客さん、当店は初めて。Sampai segininya banget ya gua jadi detektif ya。決めましょうか。コース?それにオプションも。オプション?それじゃあね、まず、
コースは35分で9000円、50分1万3000円の、65分が1万7000円です。Ya, 17 ribu yen gue kasih dah. Uang gue banyak juga kok. Uang gue ada 825 ribu yen. Kenapa bisa banyak? Kerjain side case. こっちもサービス頑張んなきゃ。もうね、指名料は私思っちゃいますよ。 お? そっか。 あと、これは感謝の気持ち。 Stamina X. Waduh, apa yang gue dikasih Stamina X? Tapi gue udah punya banyak masalahnya, jadi full tadi. 今すぐ空いているのはユナちゃんにマリンちゃんそれとカナエちゃんですけど。 Yuna-chan, Marin-chan, Kanae-chan. Tadi kalau nggak salah, Kanae-chan yang dibahas ya. Kanae-chan. Kanae-chan desu ne. Is that the right name? Iyalah, udah bener itu. Dokashita? Kanae-chan de machigai nai ne. Ya. Ah, Kanae-chan de. Kashikomarimashita. それじゃオプションはね、 いろいろありますけど、 女の子と直接交渉してください。 オプションというと? そりゃもういろいろですよ。 女の子によっては NGのオプションもあります。 かなえちゃんは一つだけ、 目隠しプレイがNGでして。 目隠し? 彼女はその、 目を隠すとか、 ちょっと怖い思いをしたことがありましてね。 わかる気がするよ。 おー、マシ、もうだ。 最近関西のヤクザがこの辺で妙な死に方してるし。 いや、まあお気になさらず。 お部屋にご案内いたします。 こちらへどうぞ。 オッケー。 Buset dah. Ini tempat apaan coba? Buju buset. Waduh, ada yang ngetok pintu lagi. Dozo. Hah? Hamura? Hamura no? Omae mo kane ne nari ni kouyu mise de asobun da na. Waduh. Nande anta ga? Douyu koto desu ka? Omae koso nande kono mise nan da? Eh? Nante na. 協力会の事件を嗅ぎ回ってるって。もうお前の出る幕じゃねえだろう。どういうつもりだ。そんなもん俺の勝手ですよ。いや、ヤガミ sebenarnya masih mau cari bukti kuat gitu loh。わ、どう。わあ。終わった事件蒸し返すんじゃねえ。せっかく新谷先生が無罪取ってくれたんだからよ。わ、どう。 タフな探偵気取んならもっと鍛えねえとな。俺さっきも襲われたんですよね。目出し帽の4人組に。なんだそれ。yang waktu itu ada 4 orang yang pakai topeng yang nyerang si Agami. Nah, yang di depan kantornya. 今そこに控えてんのも4人だ。 Iya juga ada 4 orang. Itu artinya enggak paham deh na. Naro, Kengo. Hei. Yota koiten ja ne zo ore. Waduh. Waduh. Mau gementah. Kanae-chan nara sakki kono mise yamete kuni ni kaette tta zo. Waduh, dikasih kartu kuning gua. Emang main bola. Kartu kuning, peringatan. Waduh, si Hamura ternyata. Wah. Bagaimanapun kita nih harus tetap temukan kebenaran ini. Memang bukan si Hamura pembunuhnya, tapi dia terlibat itu loh. Yagami da. Oya-san ka? おお、どうした？なんか調子悪いのか？おやっさんとこの頭と厄介事があってね。間に入ってもらえると助かるんだけど。いや、まあとにかく
組の事務所にいるからよ。お前が来るまで待ってるわ。分かった。Oke, kita berarti jumpain si bos tadi katanya ya, bosnya Yagami. Bukan Pak Genda, ada yang satu lagi kemarin. Kita save dulu deh. Head to Matsugane Family Office. Nah, ke tempat Matsugane. Oke lah. Yuk, kesana kita. Hamura tiba-tiba datang dan nyerang gua. Seolah-olah dia kayak gak senang kalau seandainya Yagami itu menggali lebih dalam kasus ini. Karena di sisi lain pun Yagami ingin mencari kebenaran yang benar gitu. Kebenaran yang sesungguhnya itu seperti apa gitu. Tentang si The Mole ini tadi ya. Karena memang bukan si Hamura pembunuhnya. Tapi dia ada terlibat dengan si The Mole. The Mole itu adalah pembunuh utamanya. Oke lah. Banyak lagi nih pengacau-pengacau sialan nih. Udah selesai. Mau apa lu? Gua gak punya banyak waktu untuk lu ya. Jangan memperlambat durasi gua, please. Oke lah, kita langsung ke tempat utama. Oops, sorry. Dan kalau kalian tahu nih fiturnya banyak banget loh. Kemarin gua kerjain side case aja udah banyak juga dan alhasil total inilah, maka sekarang gua ada dapat uang 825 ribu yen ya. Yang tadinya cuma sekitar berapa puluh ribu yen jadi sekarang udah 825 ribu yen. Dan gua juga udah stok banyak healing item. Dimana nanti gua perlukan, gua jadi bisa jaga-jaga diri gua, oke? Okay? Udah banyak nih. Oke, okay, bentar deh. Kita coba ke sini. Udah, kita langsung aja kemari deh. Yuk, jadi kita ke sini mau jumpain bosnya Yagami ya, si Matsugane. Oh. Nah, di sini tempatnya. Halo, Pak Bos. Sorry. Oke. Okay. Head to the Matsugane Family Office. Oke, okay, done ya. いきなりだがよ、タボ。結論から言うぞ。ん？お前がハムラと何か揉めたとしても、俺がしてやれることは何もねえ。なんだよ、おやっさん。ちょっと待ってくれ。話も聞いてくれないのか。話聞いたって時間の無駄だからな。ハムラは、組の稼ぎ頭でよ。今の俺はその小遣いで細々やってる。ただの飾りだ。え？うちの組のもんは確かに俺の言うことはよく聞く。だがそれがハムラの指示と勝ち合った時にはどうだろうな。多分俺の言葉は聞かなかったことにされちまう。どうしたんだ、おやさん。いつからそんな。昔お前を面倒見てた頃が俺は一番花だったよ。Sudah setahun berlalu sejak kejadian ini ya. Jadi antara pimpinan si bos Matsugane dan si Hamura. ここまでハムラが力持つことはなかった。まだ話の途中だ。いや、今終わった。ハムラの頭から。八神さんに伝言です。ここを出たらすぐにおいでいただきたいと。場所は中道通りの喫茶アルプス。もう一度話がしたいとのことで。そうか、気が向いたら行くよ。うん、あまりうちの頭を怒らせんなよ。てめえも目えぐられんぞ。わど、diancam kehilangan mata juga katanya. Buju buset bener dah. Hamura apparently waiting for me at Cafe Alps. Guess it will be bad if I didn't show. Oke, sekarang kita bakal jumpain si Hamura lagi ya. Head to Cafe Alps. Oke, sekarang kita ke Cafe Alps. Mana Cafe Alps? Oh, di situ.
Gak jauh dari kantor gua itu mah. Deket. Yaudah, sekarang kita langsung aja ke sana dan kita jumpai si Amura ya. Gua curiga nih. Udah mulai timbul kecurigaan gua nih tentang si Amura. Buktinya dia gak seneng gitu tadi gua mau coba investigasi kasus ini lebih dalam lagi gitu. Malah gua diserang sama dia. Weh, waduh, lu ya, hah? Main dilempar motor. Emang tenaga lu kuat banget angkat motor ngelempar ke gua gitu. Oke, kita gak usah lama-lama. Fokus pada story utama. Cukup di episode kemarin aja kita terlalu banyak memperkenalkan diri kepada side case ya. Hari ini kita fokus pada story utama. Oke, sampai juga gua. Nah, ini dia Cafe Alps. Irasshaimase. Aiteiru seki douzo. Wasn't Hamura supposed to be here already? Waduh, rame. Di belakang kali ya? Oh enggak, tadi ada pilihannya duduk. Nah ini. Ah, darah gua. Nah, mumpung darah gua ada ini, bisa pesan minum enggak? Ya, lagi enggak bisa guys. Yaudahlah. So, kita nunggu di sini ya. Nunggu si Hamura. Dan dia belum nongol. Oh, di belakang. Nasakene yaro da. Oyaji ni nakitsuku to wa na. Kusakete wa mabosu lu katanya. Ore wa tada kanshira to kojireta ken oyasu-san ni houkoku shita hou ga ii to omotta n desu. Irane yo. お前がおとなしくしてりゃいいだけの話だ。それとも俺の言葉が足んなかったか？いえ、今のでやっと分かりました。じゃあこれで手打ちですね。まだ話は終わってねえぞ。Waduh, kok pada minggat nih. Wah. Makan. Bener. Lulu pada lagi dah. Waduh. Buset, gede amat tuh. Dose kuchi de itte mo kikanen daro. ターボガキの頃からそうだったもんな。お前は周りにいくら笑われようがよ、夜間通い上げてとうとう司法試験まで通っちまった。どうせ今も腹ん中じゃ手引かねえ気なんだろう。元弁護士だろうが所詮はゴロつき上がりだ。わっ、これやっぱ無知でしつけねえとな。Mantan pengacara tapi ujung-ujungnya jadi anak bandal gitu ya. Ozaki. Ozaki namanya. Yang gede. Aduh. Buset dah. Kapal tanker nyerang gua. Ini yang gua gak suka nih. Kalau udah main kroyokan. Bikin gua bete aja lu. Ternyata gua datang ke sini cuma dikasih bogem mentah doang. Waduh. Beneran dia pembunuhnya. Beneran si Hamura. Jangan bilang Yagami mau dicongkel matanya.
こいつで目をえぐってやる。あ、どうか。Berarti dia dong. Nanti na. Wah, bercanda lu jelek sumpah. Bercanda lu jelek sumpah. Nani yattenda ore? Ippin shinu ka? Mou kamo ne. Bukurase. Oh. Nah, gini nih. Lu tadi udah baku hantamin gua, udah kasih gua bogo mentah. Gua juga udah punya jatah untuk lu ya. Sugi wa ore no ban da ro. Iya, ini sekarang giliran gua. Hah? Oke. Panas-panas dari situ. Matsugane family. Oke, lawan lagi. Oke, ganti keren style. Waduh. Cukup ya, huh? Mau lagi? Hah? Nah, asu, ya. Hah. Oke. Waduh. Extra large ya, Kojiro Ozaki. Hah? Super besar. Nah, ini baru main proyekan. Hajar dong. Lu kata gua takut biar kata lu rame-rame ya. Oke, kroco-kroconya dulu selesaikan, Gi. Baru nanti si gede nih. Si Ozaki. Oh, oh. Oke, berhubung dia udah tinggal sendiri, kita pakai Tiger Style untuk ngadepin dia ya. Ganti, Tiger Style. Oke. Oh, ha. Waduh, Gi, healing item, Gi. Ah. Gua ada sandwich. Oke. Ha. Hah? Watal sekarang lu ya. What's up? Wes, kapal tanker. Waduh, gila. Masa gua mau dilempar kapal tanker? Wah, jangan mentang-mentang lu gede, gua takut ya. Aduh. Waduh. Oh. Gitu mainannya. Boleh, ha? Lu pakai X-Boost gua juga bisa, ha? Ya. Oke. Ya. Jangan macem-macem lo sama gua lo ya. Emosi. Hah? Epic memang betul lah, sumpah. Hah? Puas! Puas gua, sumpah. Puas, sumpah. Hah? Nah, ini kalau udah main pestol siapapun gak akan bisa menang. Aduh. Pengecut nih namanya ini. Shikkari nerae, Kenbo. Shinzo da. Hai. Utsu. Hamura ya. Jibun de ute yo. Dia pakai orang lain untuk membunuh Yagami. Yappari me utsu ka. Ryou me uchinde. Oh, benar-benar siang. Loh. Si itu, si topeng yang kemarin ngambil HP gua. Nigeru yo. Suite kite. Oh, baik dia apa nolongin gua?
Oh seru nih. Siapa ya si topeng itu ya? Oke, dia kali ini nolongin gue beneran. Kalau kemarin apa trik doang, nyolong HP gue, ujung-ujungnya minta bantuan gitu kan? Oke, kita ikutin si topeng ya. Oke. Upsa. Woi, tunggu woi. Oke, kalau kemarin lu boleh lu rese sama gua. Tapi kali ini lu nyelamatin gua. Siap. Gua ikuti lu. Wah, bakalan seru nih. Ternyata selain Kaito, mungkin nanti Yagami bakal ada teman juga dan salah satunya mungkin si topeng ini kali ya. Ini gua juga enggak tahu sih. Waduh, 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 waduh. Tangan kosong dong kalau berani. Ya, Ben. Waduh. Kesa. Kita memang mesti kabur karena kita udah babak belur loh. Mari, cutu kali. Weh, pakai skateboard. Waduh, asik nih. Oke, pakai skateboard, guys. Waduh. Waduh, waduh, waduh. Udah main pistol udah enggak enak nih. Tangan kosong lah kalau berani. Ya. Ha. Oke, asik. Emang bisa lu ngejar gua lu pakai skateboard. Woi. Wow, cakep, cakep. Keren, anjir. Oke. Waduh, rombongan ngejar gua udah kayak mau mudik lebaran lu pada. Mobil isi 8 orang. Wow. Oh, timingnya pas gitu loh, keren lu. Nice job ya, Gami. Hari ini lu keren. Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh, enggak kena, enggak kena. Wow, keren, 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 anjir lah. Epic, sumpah. Oke, sekarang kita lanjut lari lagi. Setelah tadi bermain dengan skateboard, kali ini kita melarikan diri dari para kejaran Matsugane Family. Dan yang jadi pertanyaan, si topeng tadi mana? Kok dia tiba-tiba ninggalin gua gitu aja? Nah itu dia si topeng. Woi, tunggu woi. Awas Gi. Ups. Woi, 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 woi. Oke, escape the Matsugane Family clear ya. Wah, gila epic bagian kejar-kejarannya tadi. Apalagi yang pas tadi main skateboard. Ya kami udah babak belur tuh. Lu siapa sih? Omae. Nan nanda? Sono omae ni ore wa nai no? Ya iyalah, cuma berharap terima kasih doang. Udah lu kemarin nyolong HP gua lu. Demo kaishita jan. Ya kan udah gua balikin. Nan de kaishita? Kenapa lu curi terus lu balikin gitu? あの時はしつこい警官に追われててさ。そしたらあんたが電話してて。それでパッと計画を思いついたわけ。計画。うん。まずスマホを奪うでしょ。するとあんたは僕を追いかけてくる。後から来た警官たちは僕と同じ方向に走る あんたを仲間だと思う。 Eh, buju buset. Jadi biar gua juga disangka maling gitu. Lu mau lari dari kenyataan jadi gua biar yang dituduh tersangkanya gitu. Kurang ajar lu. Anta made nigekiru to wa omotte nakatta nda kedo sa. Otagai kekka orai datta desho. Ja ima wa nande ore o tasuketa? Ngapain lu nyelamatin gua? Sore ya.
あれ、なんでだっけな。やいら、ラビルバンガだ、sumpah。aneh lu。まあ一応、スマホの件じゃ迷惑かけたしさ。でもそれで今は命が助かったんだから、あんたラッキーだよね。そうかもな。助かったよ。なら、これでチャラね。なあ。おい。なんで窃盗だなんてやってんだ。Kenapa jadi pencuri lu? いい若いもんがもったいない。はあ？そんなに暇なら、俺の仕事手伝わないか。Nah, daripada lu bosan, mending lu kerja sama gua. Daripada lu jadi pencuri. Jodan deh, show. Saki na yatsura wa toujou kai no matsugane gumi da. Hoka ni kyōrei kai tomo ore wa mometeru. Chotto omoshiro sou dewa aru kedo sa. Bisa aja lu kata. Bokura mada otagai ni shinyou dekinai deshou. Yagami-san. Hah? Omae. Ore no namae wo. Kok lu tau gua? Nama gua? Kalau dia tahu nama siapa di balik topeng itu ya? Interesting. Diselamatkan sama si pria bertopeng yang tadinya sempet nyolong HP gua, memang dibalikinnya lagi. Dan kali ini dia nolongin gua. Oke. Ditolongin sama pria bertopeng yang tadinya sempet nyolong HP gua previously. Dan sekarang dia malah nolongin gua, siap. Hamura Kyōhei wa Mogura to tsujite iru. Sono kasetsu wo urazukeru ka no you ni Yagami wa yukite wo habamareru. Machi juu ni hari megurasareta Hamura no kanshimon wa yosou wo koete nebukai. Kuritsu muen no Yagami e wazuka ni sashi noberareru te. Ini si pria bertopeng ini. Siapa ya dia? Penasaran gua. Aneh, misterius, tapi dia nolongin si Yagami. Chapter 3, The Stick Up. Oke, kita udah masuk chapter 3, guys. Untungnya di chapter 2 nggak begitu lama prosesnya ya. Jadi singkat, padat, jelas. Dan sekarang kita udah masuk chapter 3. Dan yang jadi pertanyaan masih tentang si topeng. Siapa dia sebenarnya? Omaera, Tamura, tsukamaeru made kaete kun janai zo. Machi juu shirami tsubushi ni shiro. Oke, fix ya. Berarti Hamura. Kimatten daro. Aitsu mo da baka ero. Patut dicurigai, ya. Dia patut dicurigai. Kalau dia enggak, kalau dia memang bukan dia pelakunya, ngapain coba dia serang si Yagami? Sementara Yagami kan pengen cari tahu tentang kasus ini. Hayaku deta hoga ii zo, Kaito-san. 今松金組に見つかるとまずい。Okay. Kali ini berhubungan sama Matsugane family ya. 取り込み中か。Di mana sih si Kaito? Gak diangkatnya telepon gua. Kaito-san better not to be back at the office. That's the first place they will look. Ya, moga-moga si Kaito lagi gak ada di kantor ya. Oke. Okay. Kita sekarang pergi ke kantor, pulang Gi ya. Pulang cari aman. Sekaligus ngecek apa yang terjadi sama Kaito-san, oke? Oke, ini kantor. Kaito. Hah? Tabo. Yagami ka. Weh. Hisashiburi da. Mantap juga setelan pomade rambut lu ya. Higashi ka? Higashi. Member of the Matsugane family, a Tojo clan subsidiary, Toru Higashi. Oh. Higashi from the Matsugane family. He and Kaito were close before Kaito-san got boot. Oh. Kawan lama gitu. Kashira no meirei de kitan da to. Omae wo sagashi mawatteru. Aa. Ano hito wa soutou Mogura ni sawarareta kunai rashii. Nara, tei hiku no ka?
うちをコケにした頭が怒ってんだよ。ますます手を引く気なんてないね。仇の出る幕じゃねえんだよ、バカが。おかげで俺らまで面倒に駆り出されちまった。いいじゃねえか。頭に尻尾踏んのが今のお前の仕事だろ。頭は減税すりゃたっぷり餌をくれるんでね。あんたと違って尽くしがいがあるんですよ、怪盗の兄貴。俺はもうお前の兄貴じゃねえ。兄貴とアパ。そうでしたね。dalam bahasa Jepang。手下連れて帰れや、東。ええ。今日のところは少し。mantap juga lo setelan rambut pomade-nya tuh lo。やっぱ、あんたに手出すときは、こっちも殺す覚悟でいねえと。なら、次が楽しみだな。もういい。行け。Oke, di sini ada karakter baru lagi dan dia adalah teman lamanya Kaito-san ya, yaitu si Higashi. 前にも言いませんでしたっけね。薬病神を略して矢神です。すぐに手切った方がいいですよ。東よ、少し見ないうちに悪い顔になったな。うるせえよ。タボ、東をつけてきてくれねえか。え？あど、ネコル。俺が組抜けてからあいつに何があったか、今どうなってるかが知りて。ああ、前とは別人だ。さっきあいつがここに来た時、俺は一瞬誰かわからなかった。お前の言う通り悪い顔になってた。わかった、行ってくる。モグラの件とは別だ。依頼料は払うぞ。そんなのいるわけないだろ。それに羽村の情報も手に入るかもしれないしな。Oke, sekarang tugas kita nih bakal ngikutin si Higashi tadi ya. Ya, Higashi adalah mantan anggota Matsugane Family juga, dan dia itu merupakan teman lamanya Kaito. Oke, telepon. Halo. Moshimoshi. Mukanya babak belur. Kocchi no mado kara Higashi ga aruiteku no ga mieta. Aitsu wa ima hitori da. Nakamichi dori wo migi ni oretetta.中道通りを右だな。わかった。頼んだぜ。Oke. Tugas baru, Gi. Ini adalah awal chapter 3 ya. Kita ikutin si Higashi tadi. Nah, itu dia.Oke, kerjaan detektif. Ngikutin, mengintai, memecahkan masalah. Nah, sekarang kita Toru Higashi ya. Mari kita cek dan kita gali lebih dalam. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh dia, oke?Kejauhan gue mandangnya. Tapi gak apa-apa. Semakin jauh, semakin susah untuk diketahui. Wups! Gue disini. Ya, dari sana. Wups! Enggak nampak. Enggak ada apa-apa. Lu gak ngeliat apa-apa, sumpah. Jangan terlalu banyak halusinasi ya. Berhalusinasi sambil berdelusi gitu tidak baik ya.Oke, masih gue pantengin lo di sini lo. Nanda ya. Hah? Oh, lagi nelpon dah. Wakatta, segu ni iku. Oke. Sepertinya dia ingin pergi ke suatu tempat, ya. Tet, jangan lari lo. Oke, ntar gi. Oke.
ケー、行こうて。agak cepat dikit dah. Oops. Oh, ho ho ho. Nyaris aja ketahuan gua. Hah? Ayolah, kawan lama. Apa yang telah merasuki diri lu, ha? Mana dia? Mana dia, weh? Oh, ini. Hah? Aniki! Ano, koitsu ra ga... Nanda, teme? Usero. Koitsu yabe. Langsung ciut, buju buset. Emang sehebat apa sih dia? Arigatou gozaimasu, aniki. Oh. Nampak berwibawa dan dihormati lu ternyata ya. Oh. Iya. Ternyata dia nggak seburuk yang gua pikirkan, oke? Oke, catat ya. Ternyata dia tidak seburuk yang gua pikirkan. Oke, kita pantengin aja dia. Jalan aja gua, usah pala lari. Masih nampak kok dia. Sumimasen. Oh? Nah kan lagi kan. Sumimasen tadi gua denger tuh, minta maaf orang. Iya, orang ngeliatin dia ciut. Nampak berwibawa, iya. Nampak berwibawa dan dihormati serta ditakuti gitu ya. Yang jadi pertanyaan, emang lu sehebat apa sih? Oke, dia masuk popo ya. Popo tuh kurang lebih sama kayak toko-toko gitulah. Kayak Indomaret gitu. Oke, kita intip dari sini. Itu dia, dia ada di dalam. Gua enggak mungkin masuk ke dalam, yang bener aja. Ada yang bisa gua lakuin di sini selain nunggu di situ? Oh, no, iya. Harus nunggu. Enggak ada apa-apa, lu enggak ngeliat apa-apa. Gua cuma tukang parkir di sini. Tukang parkir gayanya trendy banget ya. Emang juga lagian di luar di Jepang ada ya tukang parkir ya? Oke. Si gua pantengin. Yuk, santai, Gi. Jangan terlalu diikutin. Perhatiin aja dari sini. Mulai curiga nih anak nih. Jangan-jangan dia tahu lagi gua ngikutin dia. Tapi aman sih, meteran di atas kan gak nambah. Oke, yuk lanjut Gi. Oke, dia di situ. Oke, komplit. Toru Higashi. Mari kita lihat, sebenarnya dia itu gimana sih? Kok kayaknya disegani, ditakuti, berwibawa gitu. Kaito da. Higashi wa kouen mae dori no geisen ni haitteta. Kokoro atari wa. Geisen? Ah. Charles tte kanban ga dete. Charles. Mokashi 俺が組から任されてた店だ。今はあいつがやってるってことか。ヤクザのやってるゲーセン？実は親カジノとか。いや、たまにヤバい取引の場所に使ってたがよ。普段はガキでも入れる普通のゲーセンだ。わかった。なら俺も行けるところまで行ってみる。おう、ちょっと待てよ。え？そこまで広い店じゃねえんだ。店入る前に変装してった方がいい。
なるほど、変装か。わかった。テルヒガシ、oke? Oke, kita coba masuk ke dalam. Kita investigate. Wait, I need to put a disguise on first. Oh, disguise? Oh, ganti baju ya? Ntar kita cek baju. Oke, kayaknya gue pakai ini aja deh. Tambah kacamata sama kupluk biar gak kelihatan ya kan. Nah, gini kan lebih keren. Pakai kupluk sama kacamata. Ini mah trending penyamaran zaman kuno ini mah. Dan masih berlaku sampai sekarang. Eh, ini apaan? Kapsul mesin, detects me back. Decoration, series 1300 yen. Oh, gacha. Red Sniper. Oh, mesin gacha toh. Boleh juga ada mesin gacha di sini. No, itu dia. Si Higashi. Waduh, ada bocah. Ano, 100 yen nomarechatta ndesu kedo. Atto ni shiro. Ima shigoto no hanashi chuu da. Eh? Demo. Urusei. Achi ike. Itte. Oh, hahaha. Warukatta na. Yokattara kore de asonde tte kure. Ya, dia baik lo. Ii no? Arigato. Dia baik lo, masalahnya lo. Gak seburuk yang gua pikirkan, bener. Tapi ah, gue mah jadi penasaran kalau nggak langsung diinvestigasi nih. Oke lah. Oke lah, kayaknya kita akhirin aja dah. Mungkin nanti di next episode gue akan investigasi si Higashi ya, oke? Okay? Kebetulan juga durasinya udah lumayan panjang juga nih video kita nih ya, oke? Okay. So, jadi ini adalah awal chapter 3 dari game Judgment. Nanti kelanjutannya akan kita lanjut lagi di next episode video yang berikutnya ya guys ya. Oke, so mungkin itu aja guys. Thank you for watching. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa kasih like, comment, dan juga subscribe. And yang paling penting dari itu semua adalah, ingat, apapun yang terjadi, teruslah berkarya untuk mencapai impianmu. Well, oke guys, sampai sini aja. Ciao, see you again di next episode video yang berikutnya. Ciao, bye-bye.